Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi di Renungan Lilin Kecil. Teman-teman, apakah kalian tahu Raja Salomo itu siapa? Raja Salomo itu anaknya Raja Daud. Dia raja yang sangat terkenal karena dia selalu bisa menyelesaikan masalah rakyatnya. Tuhan memberikan hikmat kepadanya, seperti yang tertulis di kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 12b. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Tuhan sayang kepada Raja Salomo. Kita juga disayang Tuhan Yesus, yaitu melalui mama dan papa kita. Nanti teman-teman peluk mama papanya, terus foto 3 kali pose ya. Setelah itu teman-teman bilang ke mama papa, aku sayang mama papa. Setelah renungan ini, teman-teman warnai gambar yang berikut ini ya. Teman-teman, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus. Aku juga sayang mama dan papa.